Si. Alala. Sila. Assalamualaikum teman-teman. Hai. Seperti yang Jojo pernah bilang nih, Jojo akan mau kasih tahu bagaimana saat si kura-kura ini mau mandi. Nih. Yuk kita langsung lihat saja ya teman-teman. Oh, dia lagi berendam. Biasanya kalau pagi-pagi seperti ini, dia rendam di bak seperti ini. Nanti dia itu akan mengeluarkan kotoran juga. Tahu kan kotoran? Yang ini nih airnya sudah berubah, tandanya dia sedang api. Dia kok menikmati sekali ya teman-teman. Nih, yang ini, jangan tidur ya. Ini sudah pagi, mataharinya sudah terbit. Dia malah pengen bobo. Kalau yang ini, dia mau tengok kanan tengok kiri. Kamu sedang apa? Senang ya berendam? Kayak aku kalau sudah di bak, pasti aku senang berlama-lama. Kalau yang kecil ini, coba lihat. Kamu sedang apa? Seru ya berendam. Wah, kamu belum BAB dah? Sudah, dia sudah BAB. Wah, kita lihat lagi. Nah, ini yang kecil kemarin. Dia mau keluar. Emang kamu bisa keluar dari situ? Coba aku pengen lihat. Wah, dia mau keluar. Nah, dia sudah keluarkan kepalanya. Yang di atas juga sepertinya. Dia malu sama kita teman-teman. Dah, kita biarin dulu ya. Nanti kalau sudah teman-teman airnya berubah, tuh sudah keluar kotorannya tuh, nanti baru airnya diganti lagi dengan yang bersih. Kemudian disikat deh. Kalau sudah disikat sampai bersih, baru dia nanti dikasih makan. Nah, kita biarkan dulu ya. Dia biar mandi, menikmati mandi pagi ini. Wah, oke, teman-teman. Kita biarkan saja ya. Dia mau mandi. Kamu sudah mandi belum? Yuk, mandi yuk. Jangan sampai kalah seperti si kura-kura ini. Mereka itu suka mandi pagi. Kalian suka mandi pagi? Jangan siang-siang. Namanya mandi pagi ya harus pagi lah. Sudah dulu ya teman-teman. Nanti saat makan, aku akan kasih tahu nih bagaimana lahapnya mereka makan. Sekian dari aku. Assalamualaikum. Ciluk bah. Hai. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Nanti Sila akan berkisah lagi. Tunggu ya kisah selanjutnya.